Rekan-rekan media Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan saudara IS alias TP, yaitu pada tanggal 19 Desember kira pukul 23.15 di daerah di Kelurahan Ragunan Pasar Minggi, bersama yang bersangkutan berhasil diamankan beberapa barang bukti, diantaranya 3 bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamin atau yang dikenal di masyarakat sebagai sabu, dengan berat kurang lebih 1,06 gram. Kemudian ada seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut, yaitu ada bong, ya, cangklong, dan korek api, serta satu buah handphone yang sudah diamankan. Adapun kronologi kejadiannya, yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, Subdit 2 Psikotropika Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menangkap saudara IS alias TP di Jalan Ampera 1, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan berhasil mengamankan beberapa barang bukti. Jadi yang bersangkutan ini membeli, menurut pengakuan, membeli barang tersebut dari saudara V, V ya, yang sekarang sedang dalam pengejaran kami, dan yang bersangkutan sudah, menurut pengakuannya, sudah menggunakan sabu ini kurang lebih 10 tahun.